Tinggal di sana. Di nampak di sana tengah keluar. Ada minta tahu tuan ni ke sini tu. Sembunyi, sembunyi. Ah, ke belakang sini dia diri. Jangan nampak ni. Faham. Yo, yo. Yo, menyuruh. Tetika, tetika. Susu. Susu komando tu. Dia nak halau masuk musa yang tadi baru ni. Ini kami tunjuk. Sebab kita nak pasal tanda ni, usaha ni dah agak besar. Dah hampir setahun. Sebab kita dah nak kurang. Jangan boleh. Cikgu-cikgu kita buat ni. Tengok eh. Tengok eh macam mana Cik Nam buat, cikgu-cikgu kita buat. Kan lepas ni kan ada group 5 orang akan buat ya. Eh. Okey, sebelum kita nak pasang set ni, kita dah tulis dia punya semua, dia punya nombor yang kita perlu lah. Mana nombor-nombor eh. Baru persediaan. Dia punya pasang dia tengok. Ini betina kan. Tak gitu. Tak gitu. Ini kita ni. Sakit juga lah waktu tu. Yang ni sebagai penutup dia punya, bila kita tap nanti ada lubang yang ada lubang dia tutup dia punya sel darah. Ini pun sebagai antiseptik. Muka dia bukan nanti lah. Lepas ni kita apa, kita spray lagi. Sebelum kita nak mula kan. Jadi untuk mereka juga buat persediaan ni. Macam ni ya. Macam kita di sini kita amalkan tap di tengah kanan. Tengah kanan eh. Kita buat tu. Lepas tu masa kita nak tap ni, kita pastikan orang yang pegang ni, pala ni memang kena betul elok. Dengan dia bergerak. Kalau dia bergerak macam tu nanti ya. Oh ya. Mungkin boleh payah. Tempat yang kita nak tap ni, tu tak? Okey, tempat kita ada. Okey, kita cari tempat yang tak ada darah. Macam ni. Ini kan. Ini terlapar sangat sini boleh. Tapi jangan lebih lah. Sebab terlapar sangat mungkin cepat koyak lah. Jangan terkena sel darah mungkin. Dia terkena mungkin ada pendarahan. Yeah. Tengok detek ah. Ini mesti dia kami sini atas lah jantan ni. Dia tu okey cari tempat tu. Tek mejuk tu. Ha? Tempat.
Sekali je. Kalau kita slow ni, susah sikit. Dia sakit dengan susah sikit. Jom aja boleh. Kalau ada sekali, habislah. Okey, lepas ni kita akan ini sebagai inilah. Sebab dia lah. Dia punya si yang koyak. Kita akan spray ni untuk dia punya sel darah ni. Muka-muka dia ni, macam kita penerang itu yang kita guna lah. Tutup semua ni. Dia kena sini dah. Sebab dia berubah ni. Okay. Yang ni, spray ni sebagai penghalau lalat. Dalam hijau tu. Dia kalau darah nanti, dia akan ingat, dia akan telur terus. Dalam masa 3 jam, dia akan jadi metas. Dia akan jadi telur. Dia akan telur, lepas tu dalam masa 3 jam, dia akan metas. Kalau kita tek tak kena ni, dia ada perdarahan. Tak ada kan? Tak ada. Okay, ni kalau kena mata tak apa kan? Nah, kalau kena mata tak terlalu salah kan? Dia racun. Tak ada pun. Jangan smoke dia lah. Ya lah. Okay, lepas tu. Okay, kita nak tengok sebab kita nak kena rekod semua. Nombor ni kita ambil. Lepas tu kita nak tahu. Kita ni jantar doping lah. Lepas kita nak rekod semua eh. Jangan jangan dulu. Boleh tengok beliau kan. Sebab kadar dia kecil ni, dia punya telur tak nampak. Ini yang habis tau. Berat dalam 30-35 tu. Okey, kadar dia punya jantina ni tu kan. Okey, ni jantan sebab ada satu ni. Ini dia punya saluran najis ni. Okey, tengok. Jantina kalau betina. Jantan macam mana? Ni okey, ni jantan ni. Ni satu dia punya ni je. Sebab dia punya penis dia kat bawah tu kan. Eh, jadi ni je dia punya tempat najis. Jadi kalau betina, dia ada satu ni lubang. Ya. Ni lubang. Tengok. Oh ni ada satu lagi. Ni betina. Betina. Tengok atas pada atas. Lindur tak? Lindur ni jadi. Okey, ni betina. Tengok ada dua kan. Ha. Ada satu. Okey. Ha, ni apa lagi? Kan? Dia kena tengok betul-betul tu sebab tadi dia kena licin. Tengok belakang. Korek. Keluar yang belakang tengok. Ya. Mana? Ha, ni. Mana? Ha, ni. Ni lubang najis. Ha, ni. Ha, ni dia punya ni. Ni betina lah. Ha, betina. Jantan ada telur dia. Jantan ni, yang ni tak ada satu ni. Telur dia di bawah. Oh. Kadang-kadang kita tak nampak sangat sini sebab nak tengok. Rasa kita tak susah ya. Tengok, dia belakang tengok. Okey. Okey. Ha, macam ni. Ni betina. Kalau ada satu je. Lubang najis kan? Ha, ini paham. Sebab kita lah. Ini satu. Tengok. Kalian tak tahu kan jantan betina? Ha. Tu? Kita sini. Lubang tu. Okey dah. Okey dia kita ikat kat sini. Because satu ketiga tu pasal besar ni, dia tenaga dia kurang. Sebab ni anak dah setahun. Jadi kalau anak lebih 2 bulan, kita boleh macam rally macam ni, kita boleh pegang. Akak kupi tu, kaki belakang tu kaki akak kaki belakang ni, biar kaki belakang ni tangkat jangan kena tanah. Sebab dia punya tenaga dari belakang dia berkecepatan. Dia power berapa bulan macam ni dah hampir setahun. Kita boleh tapi teruk pada kita. Lebih senang macam ni. Itu tuan-tuan tengok macam ni eh. Tempe tu okey lah cuma nak ya. Ruang ni macam ni lah. Kita nak tek ni macam ni. Ambil darah sini. Ha, ni ada ruang. Macam ni okey tak salah. Tak ada. Boleh masuk tapi bahaya pada kita. Ha, ni selesa. Ini ada apa luasan. Kalau luasan nanti anak kecil dah keluar. Jadi, okey. Okey, satu lagi. Okey, satu lagi. Yang ni kita buat 2 pengait tu. Kita dah panggil. Lalu kita nak letak ubat ketum. Kalau kita amal di sini ubat ketum itu, kita gunakan air macam tu. Dia setiap 3 bulan kita guna dan kita buat tuang untuk ubat ketum. Sebab ladang yang kita lepas, dia mudah mengalir kita sebab jadi ubat ketum. Lepas tu kalau ketum ni, sebab ni dia punya relation dia ada kat sini, tengok. Yang ni 10. Satu ni dia tu satu. Kalau banyak ni, sebab kalau banyak ni, sebab ni panas. Kalau anak mesti okey dia besar sikit.
Kalau anak kecil mau 2 bulan, kalau bani dia akan gugur dulu, kulit tak pakai. Bulu tak kena ya, jadi hitam mati. Kalau macam mana tu? Macam mana? Jadi kutunya dia akan jatuh. Kalau macam belum di kandang saja tak lepas saja tak payah buat. Kepala itu okey. Kucing itu muka baca yang dalam bahasa dia halus, dia tak ada pakai ini. Kucing boleh tapi dia ubat lain. Sebab yang untuk tunakan mesin sebab dia halus dia punya ni. Dia ada ubatnya. Kucing ada campuran lain. Macam anak pun. Cuba Malaysia. Kan? Okey, sekarang ni Siapa nak ambil kelas sini? 11-1 tapi pun hati-hati. Kita tangan ni. Kita tahu kan.